Awas loh, Dek. Ini, Dek. Mana enggak ada batu? Berarti ada batu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun alias terima kasih kepada pemirsa jamaah YouTube dimanapun panjenengan sekarang berada. Dan selamat berjumpa kembali di YouTube channel Gunung Kidul TV. Kali ini kita berada di salah satu destinasi wisata terbaru di Kabupaten Gunung Kidul Lur. Namanya adalah Gua Terus. Gua Terus ini terletak di Kelurahan Giritirto, Kapanewon, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Gua ini merupakan gua tembus dengan berjalan kaki lebih kurang 130-150 meter dengan jalur horizontal. Mulut gua pintu masuk ini berada di Padukuan Nglego dan pintu keluarnya berada di Padukuan Susuan. Di dalam Gua Terus ini, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, di antaranya membawa senter karena di dalam gua ini sangat gelap lho. Dan jalan di dalam gua ini banyak batuan serta di beberapa titik ada genangan air. Jadi diharapkan para pengunjung memakai alas kaki yang aman dan tahan air ya. Selain itu, di Gua Terus ini di beberapa titik kondisi stalaktitnya masih hidup dan ada tetesan air dari atas. Kemudian di bagian tengahnya terdapat spot sumber air yang sangat jernih dan konon sumber air ini tidak akan kering walau di musim kemarau. Masih di area tengah juga terdapat spot yang konon sejak dahulu menjadi tempat untuk menenangkan diri di dalam gua ini. Ini Gua Terus, ini namanya orang-orang sini menamakan Gua Terus, itu di daerah Reko, satu Reko RT 4 RW 2 Giritirto Purwosari. Ini berapa panjang ini Mas Anone? Kira-kira ya 100 meter lah, 150 sampai 100 meter. 100 meter sampai? 100 meter sampai 150. Konon katanya itu dulu tempat pertapa. Konon dulu jauh. Nanti dulu sekali sudah ada tempat pertapa. Ada orang yang mau Imaman Muhammad Arif, Vicky Astameliana, Fariha Lutfiatu Zahra, Alvina Elsa Wihafsyah, Vijatul Umami dan Sevilla Asti Sahani mengabarkan dari Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.